Ganteng memang banyak haters ya. Siapa yang bisa mengambil gua menikah dengan Fitri? Gua bantuin enggak siapa? Siapa yang bisa mengambil gua menikah dengan Fitri? Gua bantuin enggak siapa? Dan gue punya duit, jadi mendingan dia tabung aja ya, karena dia udah punya suami baik, soalnya kaya raya. Momen anniversary Leslar harusnya menjadi hari yang bahagia, namun hal tersebut rupanya ternodai oleh banyaknya hater Malkona yang sok tahu hidup Lesti dan Bilar. Apalagi ada video yang digunakan untuk memfitnah Bilar. Cie, ada yang mau ngambilin sepatu cewek nih, katanya mau dinikahin kalau mau ngambil sepatu cewek. Wow. Berlanjut, siapakah akun yang kini bernama Meyes_34guys dengan menggunakan video ya, ketika teman-temannya usil sama si cewek, akhirnya ia fitnah Bilar. Keren banget suami kayak Ray Ata Hito yang bisa ngehargain istrinya, ngejaga istrinya. Keren banget mereka, gak murahan buat godain cewek, gak murahan buat caper ke cewek. Bener-bener suami idaman yang berkelas, terus mencintai istrinya. Beruntung banget yang jadi istri mereka, kata hater Markona yang selalu nguntit perjalanan Lesti maupun Rizky Billar. Semoga Lesti bahagianya gak pura-pura. Wow, luar biasa ya, dengan tagar berikan tagar Lesar. Wah, astaga, coba deh itu korek dulu kuping lu biar nanya ke teman bego gue gabung dengan siapa, dia nanya di setim dengan siapa main bolanya. Astaga, semoga anda semua dapat bertanggung jawabkan ini semua di akhirat ya. Fan Ata Hito Amarai ngapain sepam di tagar Leslar. Wow. Ya, berlanjut guys, ada lagi yang bilang walaupun gedek sama si ceweknya yang centil si Fitri, kalian juga harus berterima kasih sama si Fitri yang harusnya karena udah videoin itu nggak seberapa gimana kelakuannya yang tidak ketangkep kamera. Duh, cewek-cewek pemain bolanya juga pada seksi-seksi, pada pamer dada paha. Duh, bakal sering ketemu jadi santapan baru nih. Bilar mau minta imbalan apa hayo sama si cewek murahan, obral dada paha tiap ketemu minta imbalan apa hayo guys. Ternyata fitnah mulai ditebar untuk mendiskreditkan dan membuat Lesti dan Bilar cerai. Buset rupanya ya. Ya, hal tersebut juga masuk sih. Coba liatin video atau minimal foto yang Bilar ambilin tuh sepatu, harus jelas ya. Cus, gue tunggu. Wah, ini pasti Lesa Lover yang langsung kasih komentar minta pembuktian. Bilar kan sering guyon ya, sering ya, biasa lah. Laki jenengesan memang dari oroknya, kata Bilar. Sering gede-gede sama temennya, biasalah kan ngumpul sama teman. Ya, wong ada yang lihat video lengkapnya, yang ambilin adalah kakaknya Bilar, asistennya si Bagas ya. Allah menjanjikan neraka jahanam bagi para penyebar fitnah. Lo nggak takut rugi banget? Ortu lo punya anak kayak gini. Siapa emang? Bangga banget enggak? Wah, luar biasa. Konflik terkait dengan Markona yang masih menjadi-jadi sampai tagar menandai Kejora, Bang Ben dan semuanya. Cemburu kok sama suami orang, mana artis lagi? Makin susah banget dapatnya. Cie cemburu. Dia cemburu sama Bilar ya. Bilar sama cewek lain, dia cemburu. Wah, merasa jadi Lesti mungkin dia ya. Lanjut, walaupun gedek sama lo dan temen lo yang lenje, suka banget tempat racun di tagar, tapi gue tetap mau bilang makasih buat kalian. Berkat kalian yang cepet tanggap kayak gini, bikin orang bisa gampang melejit cuma bermodalkan diri. Tambah asumsi kalian berbagi rezeki lewat jalur yang pijat. Nah, emang asik kan? Gampang banget mungkin pamor orang. Makasih dah buat lo dan teman-teman lo yang demen nyampah. Itu nyampah di tagar Leslar kamusutnya guys.
Selanjutnya ada juga yang komentar, hei Anda, kalau Anda cemburu sono telepon Bilar, bilang abang Bilar aku cemburu gitu, jangan sendiri nanti stroke lo, gak usah tak-tak ampe busi segala, biar apa sih Nora amat lo. Terus itu cewek cerdas dan tegas, kalau dia rasa gak suka pasti dia bakalan ngomong kan. Bilar jaga juga peka, kalau istrinya gak suka Bilar pastinya tanya, repot deh ah. Berlanjut ada lagi yang langsung kasih komen, guys, dasar fantastik senja 97649 gak sesuai sana sama bio lo, bersihin tagar yang ada lo nyampah, jadi jangan nyampah di tagar Leslar, guys, apalagi ya dia fannya dia belah. Gua tanpa istri gua, tanpa kenal Lesti, tidak mampu membeli sesuatu yang sekarang gua punya. Gua tidak mampulah mencapai segala sekarang yang gua punya. Begitu juga sebaliknya, tapi Lesti pun juga ada hal-hal yang dia, mungkin dia tidak mampu untuk capai. Mencapai itu, tidak mampu untuk gak akan beli tas Hermes, Dede, mendingan Dede beli gitu. Sawah kalau Dede gak kawin sama Rizky Billar. Iya gitu, dan gua punya duit, Dede mendingan Dede tabung aja ya, karena Dede punya suami baik, soalnya kayak bahwa valuasi Leslar Entertainment itu udah ratusan miliar. Padahal bentuknya baru 6 bulan. Apa valuasi Leslarnya? Dari pendapatan income saat itu. Income yang kita saat itu banyak lumayan dapat beberapa pemasukan dari sponsornya. Nah, dibeli lah gue beberapa persen. Sama beberapa ya? Persen aja ya. Itu udah cukup gue untuk bertahun-tahun gel hidup gel sebenarnya. Tapi kan nggak mungkin gue. Ya udah, lepas tangan aja. Lesti. Mas Yami banyak hatersnya. Oh iya, banyak hatersnya. Oh tenang bang, orang ganteng memang banyak hatersnya. Bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.